Aku gak percaya dia udah pergi. Saatnya berpisah, sobatku. Kau kan ku ingat selamanya. Nikmatilah renang terakhirmu, Daikan. Jangan bergerak, Nona. Apa? Kami polisi ikan. Kau ditangkap, Nona. Nah, pikirkan apa yang telah kau lakukan. Tempat apa ini? Halo? Kau aneh, penjaga. Halo, penjaga? Kamu berubah dari ini jadi ini. Oke, kamu boleh keluar dan bebas. Sampai jumpa. Hei kau, lepaskan aku. Kita periksa dulu. Kayaknya kamu masih kutu buku. Lihat, kamu bukan putri duyung. Ini gak adil. Apa yang aku duduki? Itu kerang ya? Kerang besar pula. Hai, ikuti panduan ini dan kabur dari penjara. Mengerti? Semoga berhasil. Tunggu, halo? Kamu kemana? Tolong kembalilah. Diam. Akan kubereskan. Halo, di mana? Tidak boleh. Ini saat tenang. Ayo keluar. Harus bisa keluar. Makan malam siap. Apa? Makanlah. Makasih banyak. Emang ini bisa dimakan? Jijik banget. Itu pasti bisa. Persis seperti aku punya di rumah. Udah tampak mendingan. Tuang air aja. Ludah juga gak apa-apa. Aku mau hasilnya sangat halus. Nah, gitu. Sudah siap. Kamu gak ngira aku bakal makan ini kan? Jauh lebih baik untuk kulit. Aku sangat suka masker wajah. Udah cukup. Kayaknya udah siap. Wow, keren kan? Menenangkan banget. Mat bobo. Kayaknya udah selesai. Dan kita lihat hasilnya. Tak ada lagi jerawat. Lebih parah. Permanen gak ya? Kirain bakal cantik, malah sebaliknya. Bodoh banget. Kenapa aku lakukan itu? Tunggu bentar. Warna ini jauh lebih baik. Sisik beres. Baiklah, langkah berikutnya. Yuk kita mikir dulu. Mungkin karet ini bisa kugunakan. Biru yang cantik. Dan mirip ikan. 1, 2, 3. Beres. Bibir manyun sempurna. Bagus, tapi perlu lebih dari ini. Lihat semua ini. Aku selalu ingin bibir tebal. Coba cek dulu. Apa yang telah kulakukan? Kita lupakan make up. Waktunya untuk rambut. Apa itu? Baunya busuk. Kaki penjaga itu bau. Bikin pengen muntah. Aku punya ide. Lepasin kaos kakinya. Ini bisa kumanfaatin. Keriting panas catok lagi ngetren nih. Hanya karena aku di penjara, bukan berarti rambutku harus jelek. Beberapa putaran lagi. Dan tinggal tunggu. 1, 2, 3. Selesai. Beneran cantik. Bagus. Kaos kakimu ku kembalikan nih. Apa? Lumayan lah. Ayo, buka. Aku tahu, dia lagi gak merhatiin. Saatnya menyerang. Apa itu? Enak sekali. Aku harus mendekat. Buka pintunya. Apapun yang kau minta, akan aku lakukan. Hei, kau hampir melabuhiku. Jangan nyanyi lagi. Nah, gini baru bagus. Kau kira akan berhasil? Tidak. Tapi aku nyanyi berhasil. Apes aja sih. Tempat ini bau. Ada makanan gak di sini? Ini boleh juga. Penjaga. Lihat kumisku. Hei, narapidana. Kau akan mati. Rasain. Terima kasih, bodoh. Ini yang kubutuhkan. Tanpa cermin, ini trik eyeliner terbaik. Garis sempurna segera hadir. Ikuti selotipnya seperti ini. Gampang banget. Jangan lupa sisi satunya.
bagus. Gimana aku tahu hasilnya bagus? Hah? Ya, nggak bagus. Nggak sama. Oke. Hah, harus aku benerin. Semakin tebal garisnya, lebih bagus. Tapi nggak juga. Jadi nggak rata. Gimana kalau dibuat jadi lebih tebal? Enggak. Oke, sekarang gimana? Coba lihat dulu. Aduh, aku mulai nggak sabar. Saat darurat, perlu solusi ekstrim. Ayo mulai dari awal. Hei, lumayan loh. Kok tahu banget bakal berhasil? Cuma perlu sedikit sabar. Tapi lihat. Aku harus ganti baju. Apa ada yang bisa kupakai? Bingo, warna favoritku. Ini aneh, tapi harus kulakukan. Oke. Siap dipakai. Gabungkan keduanya. Jadi atasan unik. Tapi masih perlu satu hal lagi. Nah, ini bisa dipakai. Wow, rasanya seperti putri duyung. Tapi kayaknya terlewat satu detail penting. Sirip. Gimana cara dapat ekor ya? Apa dong? Ekornya dia aja. Ayo sini. Boleh pinjam kan? Makasih. Nyaman juga nih. Ayolah, semoga pas. Hampir nggak muat satu jari kaki. Ayo dorong. Please, bisa dong. Nggak ada pilihan lain. Please. Nggak guna. Kayak olahraga aja. Keringetan sampai banjir. Hei, apa yang terjadi? Aku nggak percaya. Sirip asli. Ternyata keringat ajaib. Wow, menakjubkan. Aku putri duyung beneran sekarang. Cuma tinggal perlu air untuk berenang. Wah, putri duyung jatuh. Oh tidak. Apa? Mohon maaf. Special gratis. Hari ini hari keberuntunganku. Wow. Ekor beres. Cuma tinggal satu yang tersisa. Bernyanyi. Gimana ya? Tunggu. Kenapa dia nangis? Nah, aku nggak akan bisa jadi putri duyung. Oh gitu ya? Hei penjaga. Kamu mau apa, narapidana? Lihat, aku putri duyung sekarang. Coba kita cek dulu. Kamu nggak kayak kutu buku lagi. Kamu bahkan punya sirip. Jadi, ayo kita ikut kelas nyanyi bareng. Menarik. Oke, ayo kita keluar dari sini. Aku bebas. Sirip emang ngerepotin. Ya ampun. Apa itu? Sini ku bantu, ayo. Makasih. Kita hampir sampai nih. Ah, pasti ini tempatnya. Ayo kita nyanyi sepuasnya. Wow, ini emang tempat kita. Dengan cangkang ini, kalian akan bisa kukendalikan. Wow. Cangkang ajaibku. Astaga, tidak. Tunggu. Tidak, harus kuperbaiki ini. Ayo, iya, begitu, lakukan sihir. Berhasil. Oh tidak, aku jadi manusia. Ini petaka. Apa ini? Checklist. Wow. Aku tahu harus apa. Mulai dari make up ya. Oh, gede banget. Selamat tinggal. Ini pasti butuh waktu lama. Wow, mutiara. Untung aku punya banyak jerawat. Bagus. Sekarang tambahin teh. Mencetin jerawat bikin aku haus. Tuangin aja teh ke mutiara ini dan beres. Dan aku butuh sedotan pastinya. Sekarang bubble tea-ku udah jadi. Bagus. Menjijik. Oh, apa itu? Spons mandi. Bagus. Aku mau pakai ini buat bikin make up-ku. Pertama, taruh di wajah kayak gini. Selanjutnya, sedikit glitter. Bagus. Aku taruh di... Kosong. Harus gimana dong nih? Tunggu sebentar. Aku tahu. Tolong aku, burung kecil. Aku peras dikit ya. Wow, ini warna yang sempurna. Aku
cuma butuh sedikit lagi. Sempurna, inilah yang kubutuhkan. Aku mau taburkan glitter di dahiku. Kemudian lanjutkan ke pipi kayak gini. Cantik banget kan? Oh, cantiknya. Lihat detailnya. Tapi ada yang kurang. Aku masih punya glitter. Aku tahu. Lumayan keren. Wah, gede juga tuh. Musik. Saatnya memutar lagu. 911, if you make me cry, 911. Wow, aku suka lagu ini. Wow. Apa itu? Bisa aku pakai ini? Slay, tapi ayo kita sisir. Sekarang gimana? Aku punya rambut yang indah. Oh, mari kita lihat checklistnya lagi. Make up check. Rambut check. Sekarang tinggal pakaiannya. Ayo kita cari di internet. Bagaimana cara membuat ekor putri duyung? Aha, sepertinya cukup mudah. Kasih aku 5 menit. Aku bikin DIY aja sendiri. Pertama, taruh kantong seperti ini. Ini tempat aku mencampur semua bahan. Semoga cukup buat semua sisik ini. Harus pastiin cukup buat ekorku. Sekarang mari kita campur. Buat otot ini bekerja. Aku datang. Pastikan semuanya tertutup. Kita mau setiap bagian jadi putri duyung. Wow, canggih. Ah, aku punya ide. Ada yang gak beres nih. Andaikan kamu cewek cantik. Andai. Oh, ada apa di sana? Wow, aku menemukan Nemo. Putri duyung cantik. Hei cewek. Halo. Kenapa? Apa aku kurang cantik? Ini kotak harta karun. Gimana menurutmu? Aku cantik nggak? Gigiku seputih mutiara. Bayanganku aja kabur. Aku akan berubah. Oke. Wow, janggut Poseidon. Cobain ah. Senyum depan kamera. Oh, astaga. Aku datang. Itu dia, aku bisa lihat. Sebentar lagi kamu pulang. Aku selamatkan kamu, nak. Dapat. Bilang A. Beneran kayak mutiara deh. Selesai. Aku siap menaklukkan daratan. Tunggu sebentar. Apa ini? Ini bukan trik sulap, guys. Ow. Kok kamu bisa di situ? Siapa yang pesan salad laut? Kamu, ikut aku. Apa? Ini pertanda dari dewa laut. Pasti yang kubutuhin. Saatnya nyari harta karun. Ini dari kupingku. Mendingan. Apa di hidungku juga ada? Mancing yang hijau-hijau lagi. Astaga. Timmy.
kamu. Cium. Wow. Gini lagi. Ah, ikut aku. Ah, waktunya motong rumput laut. Ayo coba lagi. Ini jelas bergelombang. Beres deh, bersihnya. Wow, gimana kalau ini? Aku nyanyiin jenggot Jason Momoa. Keren. Aku cantik. Yeay. Astaga. Apa itu Great Barrier Reef? Aku harus usaha. Enggak, aku butuh rencana yang lebih baik. Nah, ini. Yeay. Kita buat keajaiban dengan krim ini. Mungkin akan butuh berember-ember. Sekarang cukurnya. Hati-hati, ini tajam banget. Selesai. Yeay. Rasakan irama lautnya. Wajah baru. Aku bisa milih juga. Bantuin dong. Ini pemenangnya. Mari kita coba tempel ke muka. Yuk mulai. Gak serem kok. Siap melihat hasilnya. Sang Ratu Lautan dan Ratu TikTok. Itu aku. Oke. Aku butuh gaya rambut baru. Kayaknya aku punya ide. Astaga. Harus cepet nih. Kamu. Aku rapihin dulu. Ngomong sih gampang. Gak bisa. Butuh rencana baru. Butuh rencana baru. Mau apa kamu di sini? Kamu perlu hairspray. Makasih. Duh. Coba ya. Pop. Oke. Sip. Ow. Apa lagi sih? Bersinar terang seperti anglerfish. Ini cover lagu terkenal versi laut. Aku akan jadi putri hanya dengan beberapa klik. Yes, sis. Dadah. Tunggu. Aku anak buah Davy Jones. Harus disingkirin. Ya ampun, insting. Aku nggak boleh kalah. Bingo. Udah kayak sihir. Aku jenius kan? Gak usah dijawab. Bau apaan nih? Kayaknya aku punya sedikit masalah bulu badan. Aku urus dulu. Ini adalah bagian ASMR dari videonya. Silakan duduk dan nikmati. Aku akan punya kaki yang sempurna. Maksudku ekor. Berhasil, berhasil. Beres. Yang kecil-kecil ini. Aku tangkap ya kamu. Hempaskan. Kamu ikut aku juga. Aku tambah jago ginian. Ciu. Dadah teman-teman. Aku siap. Aku keren.
Bagian belakangnya kurang. Chloe, aku punya bokong untukmu, sayang. Huh? Oke. Okay. Udah kayak ikan di luar air. Aku datang. Apa? Aku bilang aku punya bokong untukmu, sayang. Apa? Kita cobain aja kali ya. Gimana ya? Boom. Oke. Gak bakal salah pakai glitter. Satu demi satu. Goyang ikan kecil. Sudah. Tunggu, aku mau itu. Wow, coba. Cara makainya gini. Yeay. Aku tahu harus gimana. Segampang itu, putri duyung kecil. Mendingan deh. Butuh perbaikan. Aku harus cuci kakiku. Kok tempatnya pas banget ya? Gosok-gosok sampai rontok semua. Jadi ingat waktu jalan di atas kerang di rumah atau berenang di atasnya sih. Sekarang dibersihin deh. Pakai tangan untuk bersihin lebih baik sih. Tapi siapa juga yang pakai tangan? Yeay! Bersih banget. Lanjut. Boom. Pelindung lautan dan langit, berikan aku kekuatanmu dan kematian musuhku. Terimalah salam hormatku dan aku berdoa agar aku terlihat imut. Yeay, doaku terkabul. Wah. Sekarang saatnya menangkap ikan yang nyebelin itu. Ini dia, pelan, pelan, dan... Hei, cowok. Kamu cantik banget. Sini deh. Apa kamu naksir aku? Gawat. Aku benci jerawat. Pergi dong. Hai, manis. Wah, ini bisa nambah visa aku. Hei, kamu ngapain sih? Aku bakal bikin kamu jadi terkenal. Apa semua e-girl jelek gini? Cuma makeover yang bisa bantu e-girl ini. Lucu banget. Lihat nih si e-girl. Gak lucu. Ayo. Nyebelin banget sih. Akan kubalas. Kok gatel? Apa ini? Mana pinsetku? Ini dia. Ini yang kubutuhkan. Parah. Bau dari mana ini? Lebat. Ini harus diberesin. Gak bantu juga. Marshmallow lezat penyelamatku. Trik kecantikan lezat. Dan yang ini. Kita mulai. Oke, aku siap. Satu, dua, tiga. Tari. Gak sakit kok. Kok ada yang ganjel? Lotion pembersih wajah. Aku tahu satu kiat kecantikan. Cuma perlu sedikit di sini, lalu ratain dulu. Saksikan gelembung ajaib.
biasa. Oh, wow. Dan lembut banget. Menyegarkan. Kayaknya berhasil. Wah, coba lihat dulu. Kiat kecantikan bodoh. Ini sih gak mungkin. Hah? Apa? Astaga, aku udah nyariin slime ini kemana-mana. Lentur banget. Aku punya ide. Tarik, tarik, tarik. Keren. Sedikit lagi. Kira-kira berhasil nggak ya? Rasanya enak. Oh, cermin ajaib di dinding, aku kan datang. Hah? Ini mengerikan. Mesin pembasmi komedo hitamku. Beruntung sekali kamu ada dalam hidupku. Ayo, sedot vakum pembersih wajahku. Basmi pengganggu dari wajahku. Berhasil sempurna. Oh, mulus. Gimana kalau... hidungku kotor. Lihat, papa ninggalin papan catur di rumah. Aku bisa pakai ini dengan cara lebih kreatif. Kasih foundation di kotak yang tepat. Teknik baru temuanku ini disebut contouring catur. Foundation putih untuk area yang lebih terang di wajah. Selesai. Sudah siap. Terima kasih. Nah, sekarang kita ratakan semuanya. Pasti ada di sini. Di mana sih? Banyak banget isinya. Gimana caranya nyari spons? Dapat. Ini. Kayaknya perlu yang baru. Ini dia. Untung aja aku gak buang balon sisa ultah kemarin. Pakai ini untuk gantiin spons. Pelan-pelan ratain dengan lembut. Tampaknya lumayan berhasil. Sedikit lagi. Sempurna. Aku bangga sama diriku. Kita sukses melakukannya. Wow. Makasih, sayang. Lezat. Banyak laba-laba. Sendok plastik bisa dipakai. Oh, kuas eyeshadow favoritku biru. Aku lihat trik ini di TikTok. Tinggal taruh sendoknya begini, terus tapuin di tepi kelopak. Ini menghasilkan eyeliner biru terbaik. Wow. Hey, kamu ngapain di situ? Kayaknya kamu perlu ini. Gitu ya. Makasih. Pakai semua warna favorit supaya bisa mirip peri. Sikat gigi ini bantu nyipratin warna yang bikin tampak indah. Akan kutunjukin ke mereka. Cek Instagram dulu. Hey, girl. Jelekan mana jerawat? Jerawat lu lebih populer dari kamu. Aku harus bikin mereka terheran-heran. Ayo beri hitam. Akan kuhancurkan dulu dan bikin semacam cat dari berry. Pakai rolling pin aja deh. Nenangin banget. Mereka bilang rambut tuh gak keren. Dengan cat rambut buatan sendiri, pasti jadi tampak mewah. Yuk, kita coba. Mantap. Rambut merah berry segera hadir. Aku suka. Wow. Aku perlu aksesoris.
rambutku akan jadi bagus dan wangi juga. Wow. Telingaku kok kayak domba. Double tape, ayo sini. Cuma perlu nempelin telingaku ke belakang dikit. Lumayan. Nah, siap deh. Halo sayangku. Kenapa? Kenapa? Oh, minta cium. Oke. Hey, mana lipstikmu? Lipstik? Oh iya. Warna favoritku. Biru dan pink. Aku tahu cara narik perhatiannya. Senar gitar paling pas untuk kiat kecantikan ini. Potong jadi dua dulu. Seperti ini, dan tambahkan pink. Api akan meleburnya bersama selama-lamanya. Seperti aku dan cintaku. Sempurna. Aku merasa cantik. Lihat kan, gayaku keren juga kan? Bagus nih. Aku bisa pakai semua glitter berkilau yang kupunya. Juga hati yang cantik. Tambah air. Dan aduk semua. Masukin ke dalam cetakan permen loli. Sentuhan terakhir. Lalu bekukan. Siap. Nggak sabar deh. Kelihatannya cantik. Kuas lollipop glitter tercantik yang pernah kulihat. Sekarang aku bisa pakai glitter di seluruh wajah dan tubuhku. Ratu Glitter. Cantik banget. Selesai. Nah, sekarang dia. Wow, kamu cantik banget. Makasih. Gimana kalau kita jalan bareng? Boleh. Yeah. Oke.